Halo guys. Oke, saat ini kita panen ikan di perangkap ikan dari jaring. Yang kemarin tidak dapat ikan dari perangkap ikan dari rambu guys, ini untuk perangkap ikan dari jaring lagi guys, ikannya panen guys, kita lihat guys. Ikan cepat siam kata kami ini. Alhamdulillah akhirnya ada juga tempat yang panen ikan. Guys, bermacam-macam ikan di terat guys, wader, seruang, apa saja, ikan mentilan itu. Aduh guys, nah ini guys, ikan apa nih guys, kita lihat guys, kira-kira ikan apa nih guys. Wow, ini kayak ikan mentilan, ikan sidat, apa sukunya sidat ini. Itu ada ikan yang lagi malu-malu kucing di waring, di jaring, dia terjebak di jaring. Sepertinya ikan lele, kalau kami menyebutnya ikan keli. Oke guys, inilah keadaan di desa pedalaman, mencari hiburan sekalian buat makan yang hobi mencari ikan. Nah ini ikan mentilan sidat. Wow guys, lumayan ini buat digoreng. Wah, ikan yang melawan arus, kita lihat. Nah ini ikan lili, ikan keli. Wow guys, ikannya masih segar. Nah itu udah ada ikan sepat, sepat rawah. Aduh guys, enak digoreng tuh guys, ikannya lincah-lincah, tapi tidak bisa kemana-mana, sudah masuk rangkap dari jaring. Yeah, yes, tak bintang sampean. Ini ikan keting, kami sering menyebutnya ikan beringin. Hati-hati guys dalam menangkapnya karena durinya begitu tajam. Bisa, aduh terasa benar pedihnya guys. Oke guys, inilah kearifan lokal masyarakat di pedesaan mencari ikan dengan tidak merusak ekosistem alam. Ada yang menggunakan perangkap ikannya dari bambu, ada juga yang menggunakan perangkap ikannya dari jaring kayak seperti ini, tergantung lokasi tempat. Kalau di lokasi tertutup masih memiliki banyak bambu, ya pakai bambu, tapi kalau tidak ada ya pakai waring, terserah. Dengan modal sekitar 10 juta sudah bisa nih, kurang lebih. Woi guys,
Kita lihat guys ikannya, begitu segar guys. Nah ini ikan lomo pako, enak dibikin pindang tuh, mantap tuh guys. Oke guys, cukup sekian dulu dari saya. Salam satu hobi dari anak desa di pedalaman. Oke, terima kasih. Cukup sekian dulu. Wassalam. Jangan lupa subscribe, like, share, and like video ini. Makasih lagi. Lagi-lagi terima kasih.